Hello guys, welcome back to my channel. Aku Zahri Halim. Okey, kali ni seperti yang aku cakap pada video lepas tentang motor Modenas Dominar D400 ni, aku akan buat test ride, city ride sambil membuat kerja delivery. So, kita nak check capacity tank dia yang 13 liter ni berapa boleh pergi, sejauh mana, seberapa banyak order aku boleh buat. So, sekarang minyak dah clip-clip. Untuk pengetahuan korang, minyak ni dia dah clip daripada 2 bar lagi sampai dah ke 1 bar, sampai dah ke 1 bar klip-klip dah aku biar dah nampak eh. Ah, nampak tu. So aku boleh cakap kalau dia dah tulis dia dekat 2 bar, dia dah warning suruh refuel tau. Dia dah ada keluar warning. So aku tak sure, aku rasa yang tu untuk warning minyak kot. Bila tinggal 1 bar dan berkelip tu, aku masih boleh pergi travel daripada area rumah aku ke area kerja aku ni dalam 25 kilo. Dia dah warning awal, tapi kalau dia dah klip tu, untuk pembawakan yang tak laju, tak slow, boleh pergi dalam 25 km lagi. Jom kita isi dulu. Tengok berapa full tank dia boleh pergi. Dah penuh habis dah. Ya, boleh tengok eh. Minyak pun dah penuh. Korang boleh tengok sini aku dapat isi 11 liter. So, kalau kapasiti dia 13 liter, aku dapat isi 11 liter dalam keadaan minyak dia dah berkelip. Maksudnya tadi sebenarnya dia ada lagi 2 liter. Jom kita boleh tepi dulu. Macam ni lah, aku setting aku punya bag ni. Aku just ikat dia punya tali ni dekat bawah ni, sebab aku tak sure nak ikat kat mana. Tali yang depan ni aku masuk dekat bawah seat. Korang boleh buka seat ni sebenarnya eh. Itu je. So far tak bergoyang lah. Aku bawa tali laju pun tak adalah goyang pun. So macam tu je. Keadaan dah aku tengok dari tepi, taklah sengit sangat, taklah terjunang ke belakang. So dia agak flat lah seat belakang ni kalau korang letak bag apa-apa. Okay, super nak cakap tadi aku baru hantar aku punya first order. Agak rushing sikit. So lepas ni apa-apa aku akan update korang lagi eh. So untuk mileage tu, tadi dia ada dalam, tadi 6090, so sekarang dah tambah 5 kilo lah. Sorry aku lupa nak record tadi. And aku guna app ni, so 48 eh. Aku start dari pukul 11, so nanti aku akan on off balik recording ni. And I see you guys, stay tune eh. Okay guys, aku berlepas ambil MACD, jom kita pergi hantar lo. Second order dan third order. Soalnya aku agak cuak agak buat MACD dengan motor macam ni. So kita tengok lah macam mana pencapaian dia. Boleh kata tadi tu sesak sikit, still boleh handle motor ni. Taklah kekok pun walau dengan bag delivery aku kat belakang tu. So aku off dulu eh kamera. Oh, aku boleh cakap kalau korang nak turning dalam menggunakan bag ni, korang kena ambil turning point yang besar sikit. Angle korang tu, gap korang tu make sure besar lah. Macam tadi aku nak pusing kan. Bagi aku tak susah pun sebenarnya, sebab bukannya aku tak pernah bawa motor yang tak ada rakul depan kan. So itu saja untuk kalau daripada segi hantar order, bagi aku tak ada masalah lah. Kawasan tu walaupun jam ataupun kawasan perumahan ke kondo ke, bagi aku senang je nak masuk. Nanti aku update balik bila aku dah nak rehat nanti, untuk tengok berapa minyak kita tinggal dan berapa kilometer dah pergi. Okay, stay tune. Hello Foodpanda, standby lobby eh. Are you on the way? Thank you. Alright guys, kita ada berita baik ataupun buruk ke baik aku pun tak sure. Sebab berita yang tak berapa baik dia, kena ikut jalan kecil, jalan tikus. Bukan wrong way eh. Tapi berita baik dia, kita dapat test lah boleh ke tak boleh ke, lepas ke tak. Sekarang dah tengah hari, dah pukul 1.10. Nampak tak? Sekarang 1.30. Tapi jam ni, jam dekat motor ni lambat 10 minit. Jom lah try. Oh, tak dapat ni, tak nak cakap apa. Upayaan dia melalui jalan kecil. Okay. Lepas geng, sebab hari tu aku pernah nampak motor MT dengan R15 atau 25 pernah masuk kan. So aku try lah. So there you go. Memang lepas kalau nak ikut jalan kecil macam tu, tapi kena full control lah. Jangan teragak-agak. Kalau bawa motor ni korang teragak-agak, mungkin korang akan jatuh kiri atau kanan. Yes, yeah. Thank you. So nanti rehat aku on balik kamera. Okay guys, aku baru habis. Sekarang pukul 3 lebih eh. So sekarang aku baru dapat dalam 64 kilo je. 4 jam aku jalan. Banyak lah. Tadi pun sebab order pun lebih kurang je. Baru dapat dalam 19 order tadi. So far untuk 19 order yang aku jalan tu, alhamdulillah. Walaupun jalan tu jalan perumahan ke apa ke, aku rasa flat ke kondo ke, still okay. Aku nak mencelah, nak sana sini. And then tadi korang pun boleh nampak ada yang aku masuk jalan tikus lagi. Masih okay, boleh dihandle lagi motor ni. Tak susah lah kira nak bawa dia. So sekarang hujan. Sekarang aku nak rehat dulu. Kalau sempat makan, aku makan dulu. So petang sikit nanti baru aku sambung. Okay guys, stay tune. Okay
Okay guys, so sekarang pukul 6 lebih. So aku nak start balik lah sebab walaupun hujan ni ada buka-buka hujan. So sekarang kilometer kita adalah 6184. Ke app ni kita dah jalan sejauh 100 km atau 5 km. Tadi bar tu dekat 3 tu dah habis ya tadi sebab tegak. Sekarang aku tengah sengit sikit ni. So 2 yang atas tu completely dah habis. So dalam 2 bar tu boleh jalan sampai 100 km. So jom lah kita pergi next vendor sama kerja. Jam tadi aku dari KL. Bapak jam. So nak mencelah tu bila dah laju ke masih lama right? Boom. Mulalah rasa berat tu. Dalam keadaan tak laju kan. So kau kena hold strength kau dekat sini, dekat arms kau ni. So bila dah sampai dalam beberapa jam, korang akan rasa ada kat tapak tangan ni kalau korang baru bawa kan. So benda ni kadang-kadang aku rasa juga bila aku dah lama tak bawa Z7 aku tu, bila bawa balik macam ni lah. So just get used to it lah kalau korang guna motor ni untuk daily ride. So this one kau boleh tengok eh, tengah macam celah-celah ni. Okay. So far so good. Masih boleh. Kaki masih ke atas. Ada nak masuk kiri. Bagi dia dulu. Jom kita sambung. Sekarang ni kira shift bahagian malam jugalah. Okay, cuaca pun elok je ni eh. Tak tarik macam tadi. Tadi siang aku berkicap gila. Tapi demi nak tunjuk kat korang macam mana motor ni dalam city ride. Buat runner ke apa ke. Layan je lah. Lepas tu hujan lah. Sebab time rehat tu time tu lah hujan. Okay, ngam lah. Okay, jom kita hantar dulu yang ni. Ni antara situasi yang korang akan lalu dalam jam. Kita hantar tempat sama macam siang tadi ya. Ah, bar dia dah turun balik eh tadi. Macam aku cakap tadi, 3 kan dah turun dah. Okay, dan jom pergi kat next stop pula. Okay, kita dah sampai. Aku nak tutup recording dulu. Nanti malam baru aku update balik. Okay guys, dah malam dah pun. So, itulah dia. Untuk hari ni eh, untuk first day ni nampaknya untuk hari pertama aku buat ni, tak dapat nak habiskan seluruh tank tu. By the way, aku kerja hanya dalam masa yang aku buat runner lah. Dalam 8-9 jam. Mostly, lebih accurate adalah 8 jam. Tapi yang lebih-lebih tu ada aku cari makan dekat apa-apa lah. So, dapat 176 kg sahaja. Dapatlah ngam-ngam. Ngam-ngam 30 dia eh. Nampak eh. So 176 bar yang dia dah pakai adalah 4 bar. Sekarang ni tinggal lagi 3 bar. Aku expect esok separuh hari dah habis. So sekarang aku on the way balik. So kita akan ambil kira juga kilometer yang aku balik rumah ni. Perjalanan ke rumah aku dari tempat kerja dalam 20-25 km. Aku tak ingat lah. Kita akan ambil kira lah benda tu. So aku tak off di apa app ni. So fair lah, yang ni pun tak off, odometer pun jalan. So korang boleh tengok eh. Okay, jom kita balik dulu lah. Ini hari pertama. Nampaknya 30 order masih tak habis lagi tank dia. Tapi aku rasa 13 liter separuh dah. Maksudnya aku dah pakai dalam 6 liter macam tu lah kan. So mungkin lagi separuh liter ni, separuh tank ni tak akan habiskan esok. So sekarang sudah malam, tunggu hari esok. Okay, dah siang dah. So guys, nak sambung balik order kita. Sekarang fuel bar ada dekat 2 eh, 2 bar. Dan kilometer dah pun jejak 211. So kita akan sambung lah lepas ni. So aku akan start lambat dalam pukul 11. Kita dia jalan lebat, korang boleh tengok jalan-jalan ni basah kan. So rasa baik aku tak boleh pagi. So aku akan buat order ni, jalan-jalan merana sampai minyak habis. Kita tengok berapa kilo sebenarnya motor ni boleh. Let's go. Okay, kita dah dapat order pertama kita. Jom. Okay guys, so korang boleh tengok sekarang bar ni dekat 1 sahaja. Dia dekat 2 bar tu dia memang dah akan klik-klik tak ada warning and fuel low, low fuel, refuel ada cakap macam tu. Tengok sekarang jadi 2 balik. So 2 bar yang terakhir ni korang kena agak-agak. That's why aku nak try dulu sebab dia tak semestinya habis tapi dia warning awal-awal. Okay, dah ambil first order ke KFC ni. Jom kita hantar dulu. Dah settle lah. So cuaca hari ni agak baik eh, sebab baru hujan kot area sini. So hopefully kalau aku ada masa aku akan on balik lah kamera ni. Sebab semalam panas memang tak boleh nak on. Jom pergi next vendor pula. So kita nak pergi kat order kedua pula. Eh, order seterusnya lah. Eh, macam mana dia boleh return sedangkan aku dengan hijau. Oh. Ha, kita pergi sini. Nak ambil order dalam mall. Aku dah jalan dengan minyak yang berkelip-kelip ni. Dah berapa lama pun aku tak sure. Tak tahu berapa kilo. Tapi aku akan jalan sampai dia habis. Betul-betul nak bagi tengok berapa kilo dia boleh. Sekarang pun hari nak hujan. So aku akan on camera dulu buat masa ni. Buatnya tiba-tiba tak boleh jalan kan. Oh, dah tilang kan. Aku rasa macam nak habis minyak ni. Kita kena cari petropang dulu lah. Tak boleh habis minyak masak aku. Ah, nampak tu guys, nak habis dah minyak dah.
So lama gila aku bawa daripada dia klip-klip tu. Sekarang baru dah nak habis. Kanan lah, kanan ni tak silap aku ada petrol pump. Eh, janganlah mati, janganlah mati. Aku waste, bahaya ni. Oh, oh, oh. Dia tak nak bagi. Aha, 1 kilo lagi. Aduh. Tak nak minyak dah. Stay, stay dengan aku, stay dengan aku. Nampak tu, throttle aku tak ni eh, throttle aku tak buang. Tapi dia dah buang lah, sebab dia tengah nak bakar minyak. Dia belum habis lagi eh, dia belum habis lagi. Sikit lagi tu, nasib baik aku sampai area yang memang ada petrol pump. Depan tu je. So, minyak tu mungkin tengah berkocak-kocak kat dalam. Mungkin turun bukit ni minyak dia pergi kat depan tu. Aku tak sure dia punya lubang tu dia tarik kat mana, dekat bahagian belakang ni atau kat depan. Sebab selalunya dia akan menjunam tau. Tu guys, depan tu Shell. Nampak eh, sikit lagi. Betul-betul habis. Wee. Dia dah membuang-buang. Ada tu, nampak tu, nampak tu. Alright, jom. Lega siut. Akhirnya. Okay, jom kita isi minyak. Kita tengok dapat balik tak 13 liter itu. Mungkin 12 something lah, sebab dia dah habis kan. Dia still ada beberapa liter, mililiter kat dalam tu. So dalam sehari setengah juga ah baru habis minyak ni. Oh lama kau. Dari pagi semalam. Aku tak pernah lagi lah buat panda tak payah isi minyak. Kalau seharian lah masa aku. Kalau mesti kena isi lah. At least sekali lah tengah-tengah tu petang. So aku boleh cakap bila minyak ni tengah kosong kan. Rasa lah ringan tu. Tapi bila berat ni aku rasa berat. Faham eh maksud aku? Bila tengah tadi dah nak habis kan. Aku rasa ringan je tu. Aku cilok pun no problem. Dan dah nak penuh tu. Aku bagi lah. Bagi dia. Okay. Dapatkan 13 liter. So actually aku rasa tu dalam ada dalam 12 something lah. Tapi aku paksa dia penuh. So as you can see, betul eh, dapat penuh-penuh kau-kau 13 liter. Apa yang dia claim 13 liter tu betul lah. So memang dia warning tu daripada 2 bar lagi. 2 bar tu aku rasa aku dah pergi dalam lagi 100 kilo. Tapi bila dah last tu, bila dia tengah klik-klik yang last tu, aku suggest kat korang dalam 30 ke 40 kilo. Lepas tu korang isi lah. Kalau boleh dapat macam tadi je, macam tersengguk-sengguk tu, korang boleh, korang kena terus. So jangan sampai dia, jangan sampai dia mati. Bila mati maksudnya dia tak dapat minyak, dia tak ada pembakaran, yang tu yang bahaya tu. So guys, tu je as you can see. So order pun aku dah dapat. So semalam 30, hari ni 16, dalam 46 order. Dalam daripada segi distance aku dapat, kita dapat 298. Lagi 2 kilo je nak 300. So guys, sampai situ je. Nampak eh tu. So guys, sampai situ je aku punya testing tangki minyak dan testing berapa jauh dah boleh pergi ni. So aku boleh cakap it's quite okay jugalah. 1 liter, satu tank tu boleh pergi almost 300. So daripada KL sampai Johor dah lepas dah tu. Johor sampai tangkap tu dah lepas dah satu tank. Faham tak? Lepas tu sampai sana baru korang isi. So that's it. Tapi korang kena tahu eh, ujian yang aku buat ni adalah dalam keadaan berhenti dan berhenti. Maksudnya mati enjin, buka balik, lepas tu break, bagi throttle balik. So sebenarnya cara pembawakan macam ni, dia akan bakar lebih banyak minyak berbanding dengan kalau korang bawa maintain sahaja. Jangan cerita maintain yang high speed eh, bukan, yang maintain yang normal tu, average speed tu. Kalau korang maintain je, dia takkan bakar sebanyak yang korang berhenti-berhenti. Macam aku buat ni lebih pada city ride. So kalau korang guna untuk pergi balik kerja sahaja, let's say lah sehari korang pergi, sehari korang ulang balik kerja 30 kilo. So dalam, boleh dapat dalam 10 hari baru korang kena isi balik. Faham tak? Sampai kering minyak tu. Alright guys, so itu sahaja daripada aku. Thank you so much for watching. Lama lah korang stay sampai habis video ni. So that's it. Korang dah dapat jawapan dia eh. Sesuai ke tak sesuai ke untuk guna, itu bagi aku terpulang pada korang. Bagi aku pula, aku mana-mana motor pun aku boleh bawa dan aku suka bawa. Aku suka try-try motor. Oh guys, lupa nak cakap, sebab tadi kita check melalui app sahaja kan. So sekarang kita tengok yang actual odometer dia berapa. Tengok tu, nampak eh, 6374. Kira 6370 lah, sebab kita dah jalan sikit tadi kan. Nampak tu eh. Okay guys, so thank you for watching. Jangan lupa, everyday we learn something new. So hari ni kita belajar pasal tank ni. Thank you guys for watching. Like, share dan subscribe. Share pada member korang yang rasa nak guna motor ni, nak buat daily ride, pergi kerja ke, nak buat runner ke. Okay, yang belum subscribe, subscribe eh. Thank you for support. Everyday we learn something new. See you guys in the next video. Ciao.